Setelah kemarin Bendungan Ciawi, kali ini kita akan jalan-jalan ke Bendungan Sukamahi, Bendung Kering atau Dry Dam yang ada di Indonesia. Sistem pengoperasian sama dengan Bendungan Ciawi. Bendungan Sukamahi mempunyai fungsi yang sama dengan Bendungan Ciawi, yaitu mengurangi kerentanan banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Bendungan Kering atau Dry Dam adalah bendungan yang dibangun untuk pengendalian banjir berdasar data dari Kementerian PUPR. Reduksi banjir dimulai dari Bendungan Ciawi, lalu ke Bendungan Sukamahi, Bendung Katulampa, dan Pintu Air Manggarai. Tanpa Bendungan Sukamahi, debit air Sungai Ciliwung sebesar 56,52 meter kubik per detik, dan setelah ada Bendungan Sukamahi menjadi 41,05 meter kubik per detik, di pintu air Manggarai, debit air menjadi 577,05 meter kubik per detik setelah ada Bendungan Kering ini, dengan debit air sebelumnya 655,03 meter kubik per detik atau turun 11,9%. Sementara itu, di Bendung Katulampa, debit air turun menjadi 427,84 meter kubik per detik setelah sebelumnya 563,11 meter kubik per detik. Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektar. Pembangunan pengendali banjir yang telah dan sedang dilakukan Kementerian PUPR meliputi bendungan, normalisasi sungai, tanggul banjir, tanggul pantai, sabo dam, floatway, sodetan, kolam retensi, dan sistem polder. Bendungan Sukamahi juga nantinya akan berfungsi sebagai taman ekowisata atau ekoturism park, apalagi kalau dilihat arsitekturnya yang sangat indah. Di Bendungan Sukamahi juga terdapat area tanaman hidroponik dan area kegiatan pariwisata yang memanfaatkan area pembuangan. Bendungan Sukamahi ini yang terletak di Desa Sukamahi, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi, dan kita tinggal menunggu dibuka untuk umum, sehingga bisa melihat keindahan di area Bendungan Sukamahi.
Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.